Nikah muta atau kawin kontrak. Sahih Al-Bukhari nomor 4723. An Ali radhiyallahu anhu qala li Ibn Abbas inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha 'an al-mut'ati wa 'an luhum al-humur al-ahliyati zaman Khaybar. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang nikah mutah dan memakan daging keledai yang jinak pada zaman Khaibar. Pesan: nikah mutah atau yang dikenal pada zaman ini dengan istilah kawin kontrak adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Nikah mutah adalah menikah dengan seorang wanita dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nikah mutah sama dengan menghalalkan prostitusi.